الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ورحمة الله وبركاته إن لله وإنا إليه راجعون كما قال تعالى إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Para tasyiin rahimakumullah, hari ini kita saksikan anak kita Afra Zain Salwatul Aisy di usianya yang masih belia 12 tahun. Ternyata Allah lebih sayang dibandingkan dengan kita. Orang tuanya sangat sayang, tetapi Allah lebih sayang lagi. Ibunya yang telah melahirkan dengan jihad yang luar biasa sangat sayang pada anak ini. Tetapi hari ini Allah lebih sayang. Jika Nabi Ibrahim dalam satu riwayat, anak-anak akan dikumpulkan dengan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Para tazin rahimakumullah, kita sering mendengar kematian, kita sering melihat, dan hari ini pun kita saksikan bersama-sama. Kafa bil mauti mu'idzah, cukuplah kematian ini sebagai pelajaran yang paling berharga. Saatnya nanti kita pun akan menyusulnya. Beruntung anak ini akan memberikan syafaat pada orang tuanya, insyaallah. Al-kayyisu man aktaruhum lil mauti dzikra, orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang terus mengingat kematian. Wa asanuhum lima ba'dahu istidatan, dan yang terbaik dari kita adalah untuk mempersiapkan diri. Setelah ini para tasyin, mungkin giliran kita, giliran yang hadir di sini, maka persiapkan itu. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran-pelajaran berharga. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, As-sabru zinatul bala, sabar itu perhiasan bagi kita ketika dalam keadaan duka. Orang tuanya, saudara-saudaranya, dan kita semua yang ditinggal oleh anak tercinta ini, yang sedang belajar, yang sedang mengkaji Al-Quran. Karena di saat kita tidak ada pertolongan, ayah tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ayah, suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, apalagi kita. Tetapi di saat tidak ada pertolongan, Al-Quranlah yang akan menolong. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li'ashhabi. Bacalah terus Quran, karena Quran itu yang akan menolong kita. Sebelum syafaat uzma, sebelum syafaat Rasulullah, itu Al-Quran dulu yang akan memberi syafaat. Maka ketika kita takziah, ini hikmah yang terbesar bagi kita yang sedang menunggu. Sebenarnya kematian itu hanya sekali. Jadi kalau kita sering dengar hidup ini hanya sekali, itu siapa kurang pas. Yang betul adalah kematian itu hanya sekali. Setelah wafat ini, anak ini nanti dibangkitkan di alam kubur,
selama-lamanya tidak ada kematian. Karena kematian sudah disembelih oleh Allah nanti di akhirat. Jamaah, maka kematian yang hanya sekali ini persiapkan untuk kita dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kuatkan kesabaran kita. As-sabru zinatul bala. Sabar itu adalah perhiasan ketika kita sedang dalam keadaan menderita. Innama yufasabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang sabar saja yang akan diberi pahala tak terhingga. Hari ini orang tuanya saleh ikhlas terus berdoa kepada Allah atas ujian ini, maka sampai orang tuanya dipanggil oleh Allah, innama yufasabiruna ajruhum bighairi hisab. Ini akan diberi pahala-pahala terus. Jamaah rahimakumullah, pelajaran bagi kita dalam kitab Al-Jami'u Shaghir misalnya, ada amalan-amalan yang akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Di antaranya adalah man 'allama ilman, orang yang terus akan mengamalkan ilmu, apalagi ilmu Al-Qur'an. Seluruh makhluk hidup yang ada di langit, ada di bumi, atal hitan alal ma, sampai ikan yang ada di lautan, itu akan memohonkan kepada Allah ampunan untuk orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka yang terbaik dari kita sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik kalian adalah orang yang terus bersungguh-sungguh belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Maka pelajaran yang sangat bahagia bagi kita adalah wawarasa mushafan. Wakafkan sisa-sisa umur kita, sisa-sisa pengabdian kita dengan mewariskan Al-Quran. Mewariskan Al-Quran itu bisa menyerahkan anak kita pondok pesantren, bisa mewariskan bentuk mushafnya, dan juga bisa mengamalkan Al-Quran itu. 1,027,000 huruf kata Imam Asy-Syafi'i itu akan memberikan syafaat bagi orang yang mewariskan mushaf. Abdullah bin Idris Al-Fudail pernah berwasiat pada putrinya saat dia mau meninggal, anakku, kamu gak usah sedih dengan kepergian ayahmu yang sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Di rumah ini ayahmu telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 4,000 kali hatam. Itulah bekal sahabatku jamaah rahimakumullah. Mungkin kita 1,000 aja belum. Maka kalau kita kuatkan dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan menjadi syafaat utama. Di saat kita taziah seperti ini, tentu anak ini belum banyak sangkut pautannya dengan kita. Pelajaran bagi kita, ketika umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mestinya kita taubat dari segala bentuk maksiat. Kita berhenti dari riba, kita berhenti dari maksiat mata, telinga, dan sebagainya. Kalau kita pengen husnul khotimah, husnul khotimah itu umum. Mestinya kita punya cita-cita seperti anak ini. Ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan mencari ilmu. Ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan sholat. Ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan haji. Ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan puasa. Ini khusus jadi husnul khotimah. Kalau saya misalnya mengatakan, ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan haji, maka ketika mau haji, udah serahkan. Berangkat, sudah enggak punya sangkut paut dengan istri. Udah izin sama anak, sama tetangga, saya mau menghadap Allah. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sholat, setiap mau sholat udah pamit sama istri, sama suami, sama saudara, dan sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, ini pelajaran yang sangat berkah. Kafa bil mauti mu'idzan. Di pemakaman seperti ini Rasulullah pernah menekankan intinya apa? Istaghfiru li ahikum wasalullahu tasbih fa innahu lan yus'al. Mohonlah kepada Allah ampunan dan mohonlah ketetapan
sebentar lagi ada pertanyaan kubur. Maka untuk meringankan beban ananda kita, kita mohonlah kepada Allah, terutama untuk pribadi, untuk semua, khususnya untuk anak ini dan keluarganya, tetap diberi kesabaran. Dan kalaulah mungkin ustadznya sudah paham, barangkali ada sangkut paut yang belum terselesaikan, segeralah. Mungkin anak ini sebelum meninggal pernah berwasiat, bisa juga mungkin pernah berkata apa yang mungkin enggak sempat disampaikan di sini. Misalnya pernah pesan sama ustadznya, saya pengen hafal. Mungkin orang tuanya harus melanjutkan kehafalannya dan sebagainya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yafina ma huwa yukafi masida. Ya rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqihi minal khataya kama yunqa thawbul abyadu minad dalas wa ghsilhu bima'in wa salfin wal farad wa qtilhu taran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa naqihi fitnatal qabri wa adhabahu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Allahumma ij'alhu lana salafan wa dhuhran khususan liwalidayhi ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ihdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara lahu wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa ismatina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al auladana ya Allah, khususan ananda kita ya Allah. Allahumma ij'al ya Allah min ahlil jannah, min ahlil khair. Jadikanlah anak ini ya Allah, Engkau tempatkan di surga-Mu, sehingga menunggu kedua orang tuanya, menunggu teman-temannya, menunggu sahabat-sahabatnya, menunggu keluarganya, dan menunggu sebagai saksi hari ini yang kita sedang bertasyiah dan mendoakan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan, terutama para jamaah di sini. Kami ini lemah, kuatkanlah kami ya Allah. Kami ini bodoh ya Allah, berilah kami ilmu ya Allah. Kami ini miskin, berilah kami kemampuan ya Allah. Tabatallahu biqawli thabit la ilaha illallah. Tabatallahu biqawli thabit la ilaha illallah. La ilaha illallahul halimul karim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa jaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tad'i dhanba illa ghafartah wala hamman illa faratah wala hajatan illa qaritan illa qadaita ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wadkhilna al-jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama Sohibul Kifayah mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya semua. Mudah-mudahan Allah nanti yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.